أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. Ini Ustaz, ada Ustaz. Siapa namanya cantik soliha? Raisa. Raisa, umurnya berapa? 7. 7 tahun. Disambung ya ayat yang tadi Kak Muzamil bacakan. Terima kasih ayah bunda yang sudah memilih putrinya seperti ini, mudah-mudahan menjadi uduah ya, menjadi teladan buat para orang tua yang lain dan juga anak-anak muda yang lain yang nantinya bakal jadi orang tua juga. Harus dimulai dengan memilih calon suami dan calon istri yang solihah, yang solih-solihah ya, yang ahlul Quran. Jadi kalau pengen punya keturunan anak yang hafiz 30 juz, ya minimal dibuktikan lah sebagai orang tua hafal dulu juz 30, kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya Allah kasih keturunan yang solih-solihah. Amin. Hafiz-hafizah. Amin. Tapi sebelumnya akad dulu ya, sesuai dengan tema acara kita malam, hari siang hari ini. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wafikum warahmatullah. Silahkan kepada Al-Ustaz Istihsan memberikan tantangan sambung ayat kepada hadirin yang hadir. Setengah tahun, 30 juz, dan kalau kita tes lancar. Masya Allah ya. Apa rahasianya? Padahal dia seorang anak yang autis. Orang tuanya cerita sama saya, dari sejak fajar dalam kandungan, usia 0, 1, 2, 3, 4 tahun, itu terus-menerus setiap hari, lantunan Al-Quran berkumandang di rumah mereka tanpa henti, non-stop, 24 jam, dari sejak dalam kandungan. Ketika usia 4,5 tahun, karena tiap hari dengerin Quran, anak kecil lagi main, dengerin Quran, lagi disuapin makan, dengerin Quran. Di usia 4,5 tahun, dia udah hafal 30 juz. Ketahuannya dari mana? Kalau lagi main, yang keluar dari mulutnya itu Quran. Dipancing sama orang tuanya, dites hafalannya, dipancing, bisa dilanjutin di ayat manapun random bisa. Masya Allah, padahal dia seorang anak yang autis. Kenapa bisa? Itulah mukjizat Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr wa hal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat, untuk dipelajari. Adakah kalian mengambil pelajaran darinya? Jadi teman-teman, sepulang dari sini coba kita investasi lah. Berapalah harga speaker kecil ya, yang portable, yang bisa kita recharge, bisa kita bawa kemana-mana, nggak mahal itu. Ada yang ratusan ribu, ada yang 200 ribu. Boleh merek apapun, boleh brand apapun.
beli, isi dengan Quran, hidupin di rumah nonstop 24 jam. Kalau metode dari Ustadz Hadi Hidayat, begitu lahir anak tuh 1 bulan 1 jus hidupin. Bulan pertama jus 1, bulan kedua jus 2, bulan ketiga jus 3, terus sampai 30 bulan udah kurang lebih 2 tahun setengah. Nah, nanti ketika kita hafalkan anak kita Quran itu jadi lebih mudah karena dia udah terbiasa mendengar Al-Quran. Makin cepat dia ketika gede hafal Quran. Jadi itu investasi ya teman-teman. Berapa siapapun kita, berapapun usia kita, dengerin Quran tiap hari. Di samping kita membaca dan menghafal, karena porsi mendengar itu juga penting. Ngefek buat kita. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Allah lebih dahulu menyempurnakan pendengaran kita sebelum penglihatan. Makanya metode menghafal Quran yang jauh lebih efektif sebenarnya lewat pendengaran. Kalau ngafal kita di tempat yang hening, yang sepi, supaya kita bisa mendengar lantunan Quran kita untuk kita serap, untuk kita hafal. Boleh syekh siapapun, boleh qori manapun, pokoknya dengerin Quran. Isi di handphone kita, playlistnya itu Quran aja, gak usah ada yang lain. Senang syekh siapa? Al-Ghamidi? Boleh. Isyari Rashid Al-Fasi? Boleh. Kalau mau Muzani Rasulullah? Boleh juga, ya. Nah, buat teman-teman yang pengen koleksi muratal Al-Quran saya, mohon doanya mudah-mudahan segera selesai 30 juz. Tapi untuk juz 29 insya Allah udah ada. Udah diproduksi sama Amar TV audiovisualnya dalam bentuk DVD. Teman-teman bisa dapetin di stand di depan gedung ini. Juz 29 khusus ya. Gratis enggak? Ya insya Allah ada infaknya sedikit untuk operasional Amar TV ya. Insya Allah enggak seberapa lah. Mudah-mudahan barokah menjadi amal jariah buat kita semua. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi. Masya Allah, panjang sekali ya Masya Allah. Dalam menghafal Al-Quran itu banyak metode, banyak sekali metode. Cuman ya, dalam semua metode itu pastinya ada yang namanya mengulang. Inti dari menghafal Al-Quranul Karim adalah at-tikrar, al-muraja'ah, mengulang, mengulang dan mengulang. Ya. Coba kalau kita beli handphone, ya, pertama kali beli handphone Android, biasanya masih terbata-bata ngetik. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, ngetik chat WA itu sudah nggak lihat bisa. Ya, ya. Karena kebiasaan mengulang, ya. Kemudian sebelum menghafal kita harus tahu keutamaan menghafal itu apa. Kita harus tahu, ya. Seorang penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, Allah berikan kepadanya syafaat akan menolong 72 keluarganya, 70 keluarganya untuk masuk surga. Kita harus tahu itu sebelum kita menghafal, ya. Maka saya jelaskan tadi, inti dari menghafal Al-Quran itu adalah mengulang. Ulang, ulang, dan ulang. Ya. Ulang, ulang, dan ulang. Bahkan kalau kita sudah hafal Al-Quran, maka amanah terberat seseorang menghafal Al-Quran adalah menjaga, memuraja'ah, mengulang Al-Qurannya. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran? 30 juz. Yang tertinggal hanyalah Al-Fatihah dan Qulhu saja. Alif Lam Mim saja, selanjutnya lupa. Ada seperti itu. Ada yang berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, sudah mutin hafalannya, setelah dia masuk universitas, fokus kepada satu pekerjaan, satu kesibukan, akhirnya dia lupa Al-Qurannya. Saya teringat dengan ayat dalam surat Toha, wa man a'rada 'an dzikri. Saya pernah mendengar guru saya menjelaskan ketika itu tentang ayat ini dikaitkan dengan penghafal Al-Qur'an. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Jadi kita ini semua hafal Al-Qur'an kan? Semua hafal Al-Qur'an. Al-Fatihah hafal. Qul huwallahu ahad hafal. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu adalah amanah dari Allah, jangan sampai lupa ya. Masa Al-Fatihah lupa gitu kan? Jangan sampai. Jadi saya teringat dengan ayat itu dijelaskan, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang
hafal Al-Quran, ya. Allah berikan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian dia menghafalnya. Fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuru yawmal qiyamati ya'ma. Qala rabbi lima hasyartani wa qad kuntu basira. Ketika di hari kiamat satu orang dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku butakan? Kenapa engkau butakan mataku?" Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha. Kalau kita kaitkan dengan penghafal Al-Qur'an, kamu dulu hafal Al-Qur'an, lancar hafalannya, tetapi kamu lupakan ayat-ayatmu. Kamu tinggalkan hafalanmu, kamu lupakan. Ya. Maka inti dari menghafal adalah mengulang, mengulang sebanyak-banyaknya. Maka menghafal itu intinya kuat duduk bersila hadap kiblat, baca kuat-kuatan berapa jam, kuat menghafal. Ini dari menghafal Al-Quran seperti itu. Kalau kita tidak bisa mendengar, tadi saya Muzamil menjelaskan kita mendengar, ya, bisa mendengar. Kalau kita tidak bisa membaca, kita ulang. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah salam jaza atas jawabannya Ustaz. Silakan kepada Ustaz untuk berkenan menjawab pertanyaan dari jemaah. Jadi ulama semua sepakat, ya, tidak bisa mencampurkan antara musik dengan Al-Qur'an, dipilih salah satu. Kemudian saya bertanya kembali pada ibu yang bertanya tadi, lebih banyak manfaatnya mana antara A dan B? Kalau kita dalam pemilihan dalam kehidupan kan bisa mengkalkulasi manfaatnya, Ustaz, manfaat dan madaratnya. Ketika kita tahu manfaatnya lebih banyak ini, maka kita ambil yang lebih banyak. Jadi pertanyaannya, manfaatnya lebih banyak mana menghafal Al-Quran dengan melaksanakan hobi yang sedang dimiliki anak? Nanti jenengan bisa jawab sendiri. Kemudian itulah jawabannya. Kemudian kalau bakat nyanyi atau syair, menyanyi, tadi sudah ana sampaikan, Zat, paling indah itu adalah lantunan Al-Quran. Bahkan orang audio itu bisa gedek-gedek kalau mendengar orang mengaji. Dia bisa ambil nada paling tinggi, kemudian dia tanpa ada turun tangga langsung dia turun. Ini kalau orang apa namanya musisi, dia membuat not nada untuk syair, maka dia tidak bisa, tidak masuk akal. Nah, kalau punya anak, kita punya bakat di situ untuk vokal, bisa diarahkan ke Al-Quran. Suruh lihat Syekh Muzamil. Nah, Syekh Muzamil stoknya terbatas di depan juz 29-nya, ya. Stoknya terbatas, bisa dilihat, ditirukan, insyaallah bisa. Itu ya. Jadi kalau mengenai hukum fikih dan lain sebagainya bagaimana, intinya ulama sepakat tidak bisa mencampurkan musik dengan Al-Qur'an. Itu. Wallahu ayyub. Allahu yuwaffiquna ila aqwamit thoriq. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Pamungkas. Tadi pertanyaan tadi belajar Al-Qur'an tuh. Pertanyaan tadi, ketika kami punya murid, muridnya banyak, dan tentunya ada satu yang mungkin agak ya wajar lah kayak anak-anak gitu di kelas. Itu bagaimana cara mendampinginya kepada murid yang seperti itu? Apa boleh sih? Ya, bismillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Kalau di dalam ilmu pendidikan ya, terutama pendidikan Raudhatul Athfal itu, saya pernah mendapatkan materi di sana. Ketika kita mengajarkan apapun itu, bisa Al-Quran, bisa sirah, bisa fikih dan lain sebagainya kepada anak-anak, ya, biasa mereka ramai, biasa mereka bermain-main, ya. Kita harus tetap mengajarkan kepada mereka, ya, walaupun mereka bermain, tapi pada hakikatnya otak mereka itu jalan, gitu ya. Mereka mungkin mainnya apa lagi main bola gitu ya, atau lagi apa mainan dengan temennya di
satu meja. Itu harus tetap kita sampaikan materi yang mau kita sampaikan itu. Disampaikan aja. Dan itu berulang-ulang ya. Kalau sudah berulang-ulang ini, insya Allah walaupun mereka main, tetap materi itu akan sampai kepada anak kita, walaupun anak-anak kita ini sedang bermain-main. Itu untuk pendidikan ketika yang kita hadapi adalah anak-anak yang masih TK. Yang gak mungkin anak TK, anak-anak semuanya duduk. Gitu. Kemudian kita ajari Quran, kemudian mereka gak TK, itu gak mungkin. Gitu. Gak mungkin banget. Tapi, apa namanya, kalau kita bisa mengondisikan mereka itu bagus ya, bagus mengkondisikan materi, kondisikan materi seperti itu bagus. Tapi kalau kita tidak bisa mengkondisikan, materi tetap jalan tapi itu diulang-ulang, dan insya Allah materi itu akan sampai kepada anak-anak kita. Tapi kalau ya sudah cukup ya, tapi kalau anak-anaknya usia 17 tahun itu harus dikondisikan ya. Dikondisikan, karena anak 17 tahun itu dia sudah bisa fokus. Kalau dia tidak fokus sama kita, fokus sama yang lain, apa yang kita sampaikan gak mungkin masuk kepada dia. Maka harus kita bikin fokus terlebih dahulu. Nah, kalau untuk orang tua ya, kalau untuk orang tua itu ngemong ya, dimong pelan-pelan. Biasanya mereka akan fokus kepada kita, tinggal dimong pelan-pelan ya. Kita punya majelis seniman itu terus sepuh-sepuh tuh ya, sepuh-sepuh, angel banget diajari, angel banget diajari, pelan-pelan ya. Anaba itu sudah setahun tapi nggak apal-apal, padahal tiap pertemuan diulang-ulang. Yes, jenengwe stowo, gitu ya. Yang penting kita omong terus, dan alhamdulillah mereka bisa membaca Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Sebelum kita tutup, ini ada oleh-oleh dari Ustadz Istisan. Ketika saya suaranya sempat berat. Goreng suara. Saya bertanya kepada guru saya, Syekh, bagaimana agar suara itu halus, nafasnya kuat ya. Tadi Syekh Muzamil menjelaskan bangun pagi-pagi sering tahajud saja. Nah, sekarang ada cara. Ya, ini praktik. Kalau bisa dicoba nanti ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, dicoba silakan. Bangun tidur ya, misalkan jam 3 pagi kita sebelum tidur, kalau misalkan kita siangnya kita ke pasar, kita beli jeruk nipis yang masih muda, masih kecut, kita beli. Malamnya bangun tidur jam 3 pagi misalkan, sebelum qiyamul lail, kita peras 3, 4 atau 5 peras, campur air hangat, kemudian diminum, masih kecut. Praktekan setiap hari, insyaallah biiznillah, insyaallah suara kita akan lebih baik ya. Itu oleh-oleh dari saya. Jazakumullah khairan katsir. Tepuk tangan dulu hadirin semua. Ya, akhirnya kita berada pada puncak ujung acara kita semuanya. Para pemateri-pemateri di depan telah menyampaikan materi dengan sangat api, dengan sangat bagus. Mudah-mudahan pulang dari sini yang laqadarullah mungkin hafalannya baru dikit, diterus upgrade-kan menjadi semakin banyak. Yang di sini datangnya sendirian, mudah-mudahan one day kalau clicker ada event lagi, sudah dengan pasangan halalnya. Syafa'al ayah bunda sudah dikaruniai seorang anak, semoga anak-anaknya menjadi anak soli dan solihah semua, hafiz hafizoh semua, seperti para tamu-tamu kita yang mulia pada kesempatan hari ini. Hadirin jamaah sekalian, kesimpulannya, akan aku kamu Al-Quran di hati. Ayo sepulang dari tempat ini kita jadikan Al-Quran makin masuk menghujam dalam jantung kita. Dan tentunya hadirin jamaah sekalian, saya selaku moderator di sini menutup acara dan semua rangkaian acara dari awal sampai akhir. Mari kita sama-sama akhiri dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam untuk keluarga di rumah. Mohon maaf lahir batin dari kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.